hari untuk anggota kerjaan dan kerjaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masa hari ini? Sini. Iya. Paling hebat adalah tersenyum. Paham semuanya? Paham. Ya, kita membahas tentang sopan santun. Ada yang tahu santun itu apa saja? Bicara dengan baik. Lalu? Lalu? Ya. Jadi aku jelaskan sedikit ya. Sikap sopan santun adalah yang sesuai dengan tata krama yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Sopan santun bisa ditunjukkan dengan tingkah laku dan cara berbicara. Cara berbicara yang sopan apa saja? Ada yang tahu? Tidak menggunakan nada tinggi. Ya. Menata lawan di cara. Lalu hati. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, selanjutnya ibu memiliki tim. Jadi nanti kalian akan membuat lingkaran dan ibu memiliki bola. Jadi bolanya nanti kalian harus nyanyi terserah nanti lagunya kalian apa. Lalu nanti yang terakhir memegang bola nanti kalian akan kasih pertanyaan. Kesimpulan dari materi hari ini ada yang tahu? Tidak boleh berani kepada orang tua. Pembelajaran pada hari ini silap doa menurut ajaran dan masing-masing berdoa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.